Di video kali ini, saya bakalan bermain Minecraft, tapi saya bakalan nge-showcase seed lagi ya guys ya. Dan untuk seed kali ini, yaitu seed yang susah untuk ditamatkan. Bukan susah lagi, tapi ini adalah seed yang mustahil untuk kalian tamatkan. Ya, kalau kalian ada yang berhasil menamatkan seed ini tanpa kreatif, kalian hebat. Ya, kalian hebat. Jadi, mau tahu seed-nya itu seperti apa? Pastikan kalian nonton video itu sampai selesai. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku, Jeki. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, saya bakalan nge-review seed lagi. Dan seed kali ini, itu mustahil untuk ditamatkan. Ya, saya bilang ini mustahil. Jadi, ya emang ini sih seednya itu agak sulit untuk didamatkan, karena kalau pakai mode hardcore itu bahkan itu lebih mustahil lagi kalau kalian pakai mode hardcore. Kalau survival ya masih bisa kayaknya, masih bisa atau enggak. Jadi kita bakal langsung saja lihat nanti ya untuk seednya. Jadi tanpa lama kita bakal langsung saja guys membuka dari seednya itu ya guys ya. Oke teman-teman, jadi di sini seednya tuh kalian bisa pakai di Minecraft versi 1.16 untuk Minecraft Java ya. Untuk MCPE saya tidak tahu apakah seed ini bekerja. Jadi kita bakal langsung saja pakai seed ini. Kita bakal langsung saja single player dan create, dan di sini kita kasih nama tuh impossible ya, impossible. Oke. Dan kita kasih di sini survival, dan kita langsung masuk ke more world option, dan di sini kalian pastikan seed-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini seed-nya, kalian bisa catat. Dan di sini saya enggak masang data pack atau apapun, ini memang default seperti ini. Jadi ini beneran cuma seed doang dari map ini dan nantinya. Nah, kita bakal langsung aja create dari map ini ya. Apakah yang ada di seed ini bisa menyebabkan sampai-sampai impossible untuk ditamatkan di mode hardcore? Ya, kalian bisa lihat aja di sini guys. Kalian pasti kaget ngelihat dari seed ini guys. Bukan di end-nya yang bermasalah, bukan dari map yang jauh gitu kan. Tapi ya kita tunggu aja guys, kita tunggu taktinya ya. Tapi ya guys ya, ini yang saya bilang guys. Ya, ini dia guys. Ya, ini emang seednya itu emang agak gimana ya, agak ya sulit gitu kan, bukan sulit lagi, malah mustahil gitu kan untuk kalian tidak kena lava guys. Mau dimanapun kalian diem, tidak bisa kena lava guys. Tuh, mau dimanapun, mau kalian hancurin seperti ini pun, kalian mau hancurin batu pakai tangan berapa lama gitu kan. Tuh, kalian hancurin batu sampai berapa lama itu keburu darah kalian langsung habis ditelan oleh gitunya guys, ditelan oleh lavanya ya. Kita coba hancurin apakah bisa. Kayaknya saya gak bisa namatkan seed ini guys, karena ya mau gimana, gak ada item sama sekali guys. Tuh, ini bayangkan guys, ini baru ya itu setengahnya guys. Tuh, kalau misalnya tuh ada kotak-kotaknya itu baru setengah guys hancur ya. Ini kita dapat imun dari awal hidup gitu kan, dapat imun sebentar cuma beberapa detik, gak lama. Dan ini beneran guys, gak ada tempat untuk kalian diem di satu blok gitu kan. Kalau kalian ke bawah sedikit itu tidak bisa, ini beneran kalian nge-spawn di tengah-tengah lava guys, di tengah-tengah lava, dan tidak ada tempat untuk kalian gitu ya, tempat untuk kalian berdiri, untuk kalian aman, tidak ada sama sekali. Dan kita coba lihat apakah nanti di sini kalau kita mati beberapa kali, setahu saya kalau Minecraft kalau kita mati beberapa kali di tempat yang sama itu bakalan nanti diteleportkan ke tempat yang lain ya. Setahu saya sih seperti itu gitu kan. Kita coba lihat aja apakah benar seperti itu teorinya. Nah, kita coba mati terus di sini sampai berapa kali gitu, sampai Minecraft memutuskan untuk kita teleport ke tempat yang lain ya. Nah, kita bakal diam aja di sini guys, tanpa gerak dan tanpa melakukan apa-apa. Bisakah? Oke. Kalau mode hardcore ini tidak bisa ya guys ya, karena hardcore kan cuma satu kali hidup ya guys ya, beda dengan survival. Oke, ini baru kita berapa mati ya? 1 2 3 4 5 6. Aduh, udah lebih dari 10 guys. Dan masih saja di sini ya, belum saya diteleportkan oleh Minecraft-nya. Oke, tolong Minecraft teleportkan saya di tempat yang aman, di goa atau kak di atas itu kan. Ini sama sekali tidak ada tempat loh guys. Kalian bisa lihat di sekeliling, tidak ada tempat untuk kalian diam ya di atas tuh. Semua itu ditutupi guys. Bahkan dirt pun tidak ada gitu kan. Ini semua terbuat dari stone dan ya or kayak koal gitu kan, dan granite juga. Dan ya ini emang tidak bisa diselamatkan sih, ini sudah banyak sekali saya matinya guys tuh, bahkan lebih dari 20 kali saya mati di tempat ini ya. Jadi bagi kalian yang bisa menamatkan Minecraft ini,
kalian hebat guys, tanpa GMC ya, tanpa game kreatif atau tanpa data pack, pokoknya tanpa yang nge-cheat guys, tanpa nge-cheat pokoknya ya, kayaknya sulit nih karena ya literally kalian nge-spawnnya di tempat yang kayak gini gitu kan. Gimana caranya kalian hidup di sini? Saya sudah mati beberapa kali, kayaknya Minecraft gak mau teleportkan saya ke tempat yang lain. Terus saya sudah bunuh diri terus di sini guys, dan tidak ada diteleportkan. Tapi seharusnya tuh kalau kita bunuh diri terus menerus di tempat yang sama, dia tuh bakal pindah tempat lebih sedikit gitu kan. Tapi ini beneran tidak dipindahkan loh guys, saya nge-spawnnya di sini mulu dah. Oke, ini gak bisa guys, kecuali kalian pakai kreatif sih. Saya penasaran sih di tempat ini ada apa sih, sampai-sampai tidak ada tempat untuk kalian gitu guys, tidak ada tempat untuk kalian berdiri ya. Di atas blok yang aman nih, semuanya itu dipenuhi dengan lava yang satu blok ya, semuanya ini satu blok. Oke, dan ya masih di tempat yang ini guys, tempat awal kita nge-spawn, tidak ada diteleportkan oleh Minecraft-nya. Oh, ini kayaknya dua blok di sini lah. Enggak sih, cuma itu satu blok ya lavanya, tapi satu blok aja itu menyakitkan guys. Oke, udah guys, sudah menyerah saya guys ya. Ini udah beberapa menit saya mainkan di map ini dan saya mati beberapa kali gitu kan di map ini, dan tidak ada yang kejadian untuk diteleportkan atau di tempat yang aman dikasih diam, tidak ada sama sekali. Kita coba keluar dari map ini, kita langsung aja buka lagi, apa tahu nanti kita diteleportkan ke tempat yang lain ya, siapa tahu gitu kan. Dan iya masih di sini guys, kita lagi sekali kita coba lihat di sini. Oke, masih nge-spawn di tempat yang sama dan di tempat yang sama persis gitu kan. Dan ya kita langsung aja guys, nah tanpa lama-lama kita langsung saja pakai kreatif ya guys ya, pakai kreatif. Nah ini guys tempatnya itu seperti ini ya guys ya. Nih kalau kalian diam di sini kalau bisa ya, karena ini ada blok di atasnya dan di sini juga. Ini emang seatnya itu menjebak banget guys, kalian gak bisa hidup di sini ya. Kalau pakai survival itu agak sulit juga gitu kan, ini sudah impossible banget ini kalian tamatkan ya, kecuali ada blok yang nah kayak gini, ini masih bisa gitu kan. Kalian tinggal jalan ke sini terus kalian diam di sini ya, masih bisa gitu kan. Dan kalian hancurin pakai tangan kosong pun masih bisa gitu kan, sampai ke atas masih bisa. Tapi ya kalau kalian ditutup kayak gini, ini emang jalan buntu guys, ini emang jalan buntu. Kalau kalian belum dapat equipment kayak PX itu kan, PX yang sudah di-enchant itu kan agak sulit sih, dan sudah ada armor baru bisa. Kita bakal pakai spectator guys, spectator mode. Dan oke, di map ini, nah ini ada gitu sih sebenarnya, ada tempat, ternyata di tempat ini ada sugar cane-nya juga guys. Ini pertama kalinya saya melihat di dalam gua ada tanaman sugar cane ya guys ya, ini pertama kalinya saya ngelihat seperti ini. Emang dari seednya tuh sugar cane-nya tuh tinggi juga ya, tingginya 3. Nah ini padahal dekat dengan tempat yang di lava tadi guys. Nah ini harusnya ya Minecraft tuh ngeteleportin kita ke sini gitu kan, ke tempat yang aman. Di sebelah sini itu ada lava, dan di sebelah sini ya itu ada air guys, beda beberapa blok doang. Harusnya sih kalau player sudah mati beberapa kali di tempat yang sama, itu ada tuh diteleportkan guys ke tempat yang lebih aman gitu kan. Nah di sini malah tidak guys, malah diamnya di sini saja, sampai kapanpun kita bakal tetap nge-stuck di situ ya, kalau bisa ditamatkan lah. Jadi kalau kalian lihat ke atas, ternyata di atas ini biome badland gitu kan. Jadi di atas ini biome badland, dan ya untuk mencapai ke atas ini itu agak sulit ya guys ya, itu kalian harus pakai kreatif satu jalan, dan kalau jalan yang pakai hardcore dan survival itu tidak bisa, itu udah bisa bilang itu tidak bisa gitu kan. Kalau ada yang bisa kalian tulis komentar ya, tanpa kreatif pokoknya tanpa cheat dah. Ini sih sulit banget, ini penuh tantangan ya untuk seed ini, karena awal kita nge-spawn pakai seed ini itu pastinya di lava tadi guys, tidak mungkin yang lain ya. Kalau kita buat lagi, kalau kalian nggak percaya, kita buat lagi itu ke seed yang tadi, apakah nanti nge-spawn di tempat yang lain? Saya sudah pastikan ini tidak ya, tidak bakal ke tempat yang lain lagi atau di tempat yang air. Kita coba yang seed satu aja dah, kita langsung aja pakai survival dan kita reward option, dan kita pastikan seed yang tadi guys, dan kita create new world. Ini seednya masih sama di versi Minecraft yang masih sama, tentunya di 1.16 dan tidak ada titik yang lain, pokoknya 1.16 saja, dan tidak ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya, pokoknya 1.16 itu doang. Dan
kalau versi beda juga mungkin mapnya nanti beda gitu kan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini seed yang kedua di versi yang sama. Kalian nge-spawnnya di tempat yang sama ya guys ya. Dan kalau kalian lihat juga pakai spectator, kita spectator, aduh mati guys, spectator ya, kita spectator. Nah, di samping sini juga ada laut ya, bukan laut tapi air ya. Nah, seednya tuh masih sama persis, tidak ada yang berbeda. Nge-spawnnya masih sama di tempat yang lava itu. Saya masih heran guys, yang nemuin seed kayak gini gitu kan. Kenapa dia bisa ketemu seed kayak gini guys, dan di-share loh guys. Tadi ini sih keren banget guys. Karena mungkin dia tuh sedang mencari gitu kali ya, mencari seed yang bagus untuk dia bermain survival. Eh, ternyata dia malah dapat seed yang sial gitu kan. Malah nge-spawnnya di lava, dari itu tidak bisa ditamatkan ya guys ya. Sebenarnya itu bisa kalau kalian sudah berada di atas ini ya, itu masih aman. Kalau kalian masih ada di bawah itu, jangan bilang kalian bisa menamatkan ini Minecraft ya, itu mungkin impossible guys. Kecuali kalau kalian pakai data pack yang bisa kebal gitu kan, atau pakai kreatif, itu masih bisa gitu kan. Dan kalau kalian ingin mencoba seed ini, kalian bisa langsung saja coba di Minecraft Java. Untuk MCPE saya tidak tahu, kita bakal langsung saja lihat untuk versi MCPE apakah seed ini bisa ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja guys, membuat untuk gitunya mapnya kita buat dulu di sini bebas apa saja, dan kita pakai survival saja, kita jangan pakai bonus chest, dan kita langsung pastekan seednya. Nah, ini masih sama, kalian bisa cek saja. Nah, kita langsung saja create. Kayaknya untuk versi CP tidak berpengaruh gitu kan, karena itu khusus untuk Minecraft Java saja. Jadi kalau kalian pakai MCP kayaknya tidak jadi mapnya, jadinya itu pasti map MCPE gitu kan, map biasa. Nah, seperti ini guys. Kalau MCPE tidak berhasil guys, dia malah nge-spawn di atas ya, aman gitu kan, tidak di lava kayak tadi. Jadi untuk MCPE seperti ini seednya. Kita coba lihat guys, oh ternyata dekat village juga guys dari seed ini ya. Kalian bisa pakai seed ini untuk kalian survival gitu kan di MCPE. Ini kayaknya lebih bagus di MCPE dah. Kalian bisa langsung dapatkan village guys, village desert ga, dan ada dua guys, dua ya, di situ juga ada village, di sini juga ada village, dan di mana lagi ya, kita coba lihat, cuma segini saja kah? Oke, dari seed ini kalian bisa mendapatkan dua village sekaligus ya untuk versi MCPE nya. Untuk Minecraft Java kalian jangan harap dapat village, tapi kalian dapat penderitaan ya, kalian yang spawnnya di lava gitu kan. Oke, dari ada tiga guys, ada tiga village ya di situ, dan di sini juga di bayam itu, dan itu juga guys. Oke, ini banyak ternyata dapat village kalau kalian pakai seed yang ini ya. Dan untuk MCPE kita bakal coba lihat seednya. Oke, untuk MCPE emang gitu guys, otomatis seednya tuh kalau kepanjangan itu bakalan disingkat jadi seperti ini guys. Jadi kalian bisa coba aja pakai yang seed panjang tadi, otomatis bakal ketemu ini juga. Dan ya guys, mungkin udah video sekarang guys, segini saja untuk siang showcase dari seed yang impossible untuk kalian tamatkan ya guys ya. Dan di belakang saya itu juga ada desert temple guys. Ya, ini bagus banget untuk versi MCPE, tapi tidak bagus untuk Minecraft Java. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share pun ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.